berhubungi dengan ayat belum pada ni, orang-orang kafir ataupun orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ataupun orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul dan Quran, takabur dan sentiasa buat kerusakan di atas muka bumi. Tapi benar hak dia duk buat tu naik atas kepala dia sendiri. Nah, dia duduk wang pen jahat karuk gatu gani, semua tu Allah Ta'ala akan balah ke atas mereka. Lepas tu sunnatullah ataupun kan wang pen hak Allah Ta'ala ataupun penetak pe hukum tidak akan berubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Ayat 44 dan 45 akhir surah Fatir. Dan sebagai buktinya, ini sebagai nak sambung antara ayat dengan ayat, iaitunya Allah Ta'ala firman hubungi dengan ayat belum pada ni, orang-orang kafir ataupun orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ataupun orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul dan Quran, takabur dan sentiasa buat kerusakan di atas muka bumi. Tapi benar hak dia duk buat tu naik atas kepala dia sendiri. Nah, dia duduk wang pen jahat karuk gatu gani, semua tu Allah Ta'ala akan balah ke atas mereka. Lepas tu sunnatullah ataupun kan wang pen hak Allah Ta'ala ataupun penetak pe hukum tidak akan berubah. Maknanya dia siapa buat lagu mana maka macam itulah dia akan menerima. Nah, ni Allah Ta'ala tanda siap-siap dah siapa yang akan menerima balasan mengikut undang-undang dan peraturannya. Mari ayat yang ke-44 ni Allah firman dan sebagai buktinya, dalil nak royak kata orang-orang pada zaman dahulu Allah Ta'ala sudah pun peracur waktu turun bala, mereka itu kena terima akibat buruk. Maka Allah raya tanya tak ada nak kepada jawab pe. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim. Tidakkah orang-orang yang tidak mahu beriman itu telah mengembara di muka bumi? Mengembara ni maknanya jalan di atas muka bumi, kita tengok tempat tu tempat ni. Nah, lalu mereka pun menyaksikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Kita orang Islam pun boleh kita tengok kesel-kesel tempat yang Allah Ta'ala balik bombing ke, we gepo bombing, ribuk angin, kilat, aiboh, gotu, goni banyak di atas muka dunia. Siapakah hari ni, maknanya sekarang-sekarang ni pun masih lagi ada
kesan hak zaman dulu dan benar hak berlaku pada zaman-zaman sekarang ni. Semua tu penbot rian kepada umat Islam dan umat belakang hari. Apatah lagi orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah, Allah Ta'ala balas mereka. Sedang orang-orang itu lebih kekuatannya dari mereka. Maknanya orang-orang zaman dulu, tubuh besar, umur panjang, gagah. Kalau nak banding dengan orang-orang di zaman Mekah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tubuhnya kecil, umur pendek, lepas tu tak ada orang supaya zaman dahulu. Orang zaman dulu lagi Tuhan peracur. Apa-apa tak lagi orang belakang-belakang ni Tuhan tak kuasa kau nak peracur. Oh, jawab pen yang lebih lagi. Itulah Allah royak pesan kepada orang kafir utama sekali. Lepas tu pesan kepada orang-orang Islam kita, jangan lemot, jangan lawe melakoh batas yang Allah Ta'ala sudah pun atur siap-siap dah. Sebab dia beri amaran di dalam ayat ni supaya orang-orang belakang jalan di atas muka bumi serta tengoklah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul, bagaimana Allah menghancurkan mereka, dan orang-orang kafir pun begitulah juga kalau sekiranya duk buat perangai yang tak baik. Allah royak dalam ayat 44 ni, dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemuhkan atau dihalanginya oleh sesuatu pun sama ada di langit atau di bumi. Palang amnat hak Allah, tak ada siapa yang lebih kuat daripadanya. Sesungguhnya ia adalah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Ni Allah tingtai ayat ni dengan nota kaki di bawah 149 ni. Ayat ini dan dua ayat yang terdahulu daripadanya. Gitulah. Menegaskan bahawa kebiasaan orang-orang kafir ialah berdusta. Sejak pada zaman-zaman dulu, sampai ke zaman lani pun orang kafir dia berdusta ataupun dia tak percaya juga. Nah, sebab agama dia, agama dia, agama kita, hak kita. Kecuali orang yang Allah Ta'ala nak buka hidayah, nak buka pintu hati dia, dia nampak kepada Islam, maka dia masuk Islam. Ataupun orang tu dia rianru Islam, ngaji, dia nampak katanya boleh dah peluai cangwak bagi dia yang boleh dia masuk Islam, dia masuk. Gitu. Mengikut Allah Ta'ala sudah pun tanda siapa nak masuk Islam di kalangan orang-orang kafir. Tapi umumnya orang kafir ni, dia apabila dia beci kepada mana-mana agama, bukan Islam saja dak, maka kuam rusuk yang ada alik dalai ni memang dia kodenai, kokuak, kodok terpenai di dalam hati. Itu gitu goliknya. Lepas tu Islam ni lah yang jadi dia kepada, jadi sasaran, jadi pau orang seluruh dunia hak kafir tu lah nak khianat. Kafir-kafir ni Nabi royak di dalam satu hadis, al-kufru millatun wahidatun. Kafir ni adalah soal agama, walaupun nampak laklai agama Pram, Hindu, Sikh, Yahudi, Kristian, Gotu, Goni, tapi Nabi royak katanya soal agama. Sebab apa? Sebab dia duduk sebelah di sana, kita duduk sebelah di sana. Islam pun satu agama, kufur pun satu agama, walaupun nampak laklai hak kita bahasanya orang Islam kita. Orang Islam kita yang kadang-kadang aliran cara mikir dia tu bukan Islam 100%. Hak ni bahasa. Maknanya unsur-unsur agama lain masuk di dalam agama Islam ni dalam hati dia banyak. Hak ni saya tambah tahu jadi sebagai peringatan kepada kita semua. Kita nak ngaji agama lain boleh, tak ada gapo, tak ada salah. Tapi jangan lupa agama kita sendiri, kita kena kuat dan kena jadi kemah
belum pada kita nak pergi pahal agama lain. Kita duk bosan dalam Islam kita sendiri ni, orang Islam hok gonye gonget 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 blana. Hok tak kenal Islam. Tahu katanya dia ni mak pak tok nenek Islam. Lepas tu dia hidup tak tahu apa sekarang. Tak tahu. Duk semata-mata duduk kerja cari makan tu adalah. Nak bini belaki duduk duduk tu duduk duk yang ngaku katanya dia Islam. Tapi kuam cuman dia, lakan satta dia, cara hidup dia betul kedok dengan Islam. Ha ni bosel. Bosenyo, kalau-kalau ni akan merebok kau banyak, kau banyak, kau banyak di dalam masyarakat Islam kita. Nah. Dan segala tutur kata mereka tidak boleh dipercayai, kesudahannya mereka dibinasakan. Ni sebagai hurai ayat untuk nak jadi lebih pahal lagi. Katanya tabiat orang-orang kafir pada zaman dahulu, terutamanya orang kafir di zaman Nabi, puak-puak Quraisy yang menjadi sepupu poyer waris-waris Nabi belaka, tapi menetek Islam, tak terima Islam. Sehingga Allah Ta'ala buat turun beberapa ayat hubungi dengan orang Mekah pada zaman itu. Hak sebut nama doi terung pun ada, hak tak sebut nama pasang umum pun belana ayat-ayat pasal ini. Sebab tu kita ambil pengajaran daripada ayat untuk jadikan sebagai iktibar dalam hidup kita. Pegailah dengan Islam dengan sungguh-sungguh. Ngajilah Islam. Lepas tu jangan we ada pasal ini apa? Syirik, khurafat, bid'ah. Jangan we ada dalam agama. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ya binu Islam tu cuci bersih. Tak siwi ada benar-benar yang capo hak luar-luar jahiliyah ke gapo. Sebab tu Nabi royak Allah Ta'ala akan marah benar-benar manusia yang duk amal lagi amalan jahiliyah. Duk amal lagi amalan jahiliyah dalam hidup walaupun dia masih Islam ataupun dia duk dalam Islam dah. Apa kita nak kata lagu mana? Kalulah kita tengok list, tengok tanda, tengok katanya gapo kata amalan jahiliyah. Ada setengah-setengah ulama tulis di dalam kitab amalan-amalan jahiliyah yang masih duk ada di dalam Islam. Kalau zaman-zaman dulu orang jahiliyah dia duk amal benar, sama ada dia buat, dia kecek, dia percaya menjadi adat kelum-kelun prapeni patibat hok pok-pok dia duk buat. Hari-hari Nabi pun kita tebah. Banding itu. Kita tebah bukan duk ambil bajak duk tebah jahiliyah dak. Tebah di sini artinya tak siwi ada dah, nak wi mati jahiliyah. Kukuk kecek mudah-mudah ambil kereta sodok mari. Sodok buas sekali ngakak-akak dia cabut habis. Tak siwi ada jahiliyah. Tapi bawa lepas pada Nabi mati, orang perhidup semula. Maknanya di belakang-belakang lepas pada Nabi mati beberapa korun, beberapa ratus tahun, mula orang kitkon semula nak perhidup amalan jahiliah. Sebab tu fasad, kerosakan jahiliah, amalan-amalan kafir, akidah yang tak betul, cara hidup yang glewing daripada jalan yang sebenar, bukan sikit di atas muka dunia yang orang Islam kita sendiri duk buat. Apatah lagi agama-agama kafir yang duk periduk, duk buat, duk reka dalam agama dia, tak tahu gapo nama tahu dia duk buat. Piti tu, piti ni, gotu, goni, gotu, goni dan sebagainya. Itulah hak bosan dak. Hak Nabi royak katanya, saya selalu duk sebut, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik semua takung semula. Yalah. Kita bosan tengok keadaan lo ni pun kita dah nampak dah bibit-bibit dia panggil. Nampak dah well benar-benar nak berlaku masa depan gapo kepada orang Islam. Sebab gapo? Sebab benar Tuhan nak buat gapo? Nak jadi sungguh tu.
ia kena mula sikit-sikit-sikit-sikit. Bos apa masa beruk ia jadi. Jadi nampak pun dia apa besar. Ha tu. Mula-mula ia kecil pun. Supaya nak buat sosok kerongkang, nak boleh berjaya sosok kaya, ia kena mula daripada hak kecil ni. Kecil-kecil-kecil, ia mula kobsar-kobsar-kobsar. Nampak pun dia selalu dah. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun baru nampak akibat. Inilah yang Allah Ta'ala firman kepada kita, nak jadi kita ni duduk di dalam krop agama dan jangan glewing daripada perkara-perkara yang sebenar. Sebab ini adalah pegangan cara hidup umat Islam seluruh dunia, tak ada kira duduk di mana. Itulah, saya tengok kepada masa tak nak hubung seayat lagi, tapi dia panjang juga sebagai ayat sutai, ayat akhir. Maka insya Allah kita sambung esok deh sebagai akhir surah Fatir ayat yang ke-45, hubungnya dengan kalau sekiranya Allah Ta'ala nak peracur sungguh manusia ada buat kejahatan, rusak, nascaya dia tak tinggal walaupun sikit benar-benar yang gerak di atas muka bumi, dan sama ada manusia ke jin ke menate ke, dia peracur habis. Tapi Allah Ta'ala sentiasa rahmat dan beri masa sokmo kepada manusia supaya manusia bertaubat dan kembali kepada jalan yang sebenar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.